Mikrofon yang saya gunakan sudah aktif. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum sahabat semua di rumah. Pada video kali ini saya Jepri Barijang kembali hadir untuk memberikan tutorial bagaimana caranya mengaktifkan mikrofon pada Windows 10. Nah, sebelum sahabat semua menyaksikan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat semua yang tidak tahu menjadi tahu video saya selanjutnya. Langsung saja ke video tutorial Jepri Barijang. Yang sahabat lakukan ialah sahabat buka ini start, lalu sahabat buka pengaturan. Nah, di sini sahabat pilih privasi, lalu sahabat scroll ke bawah. Di sini ada bertuliskan mikrofon, lalu klik. Nah, di sini didapat. Nah, ini mikrofon yang saya gunakan sudah aktif. Dia di bawah sini, dia sudah ada logonya terlihat. Nah, scroll ke bawah, ini aplikasi yang kita inginkan ketika kita menggunakan mikrofon. Nah, ini yang di bawah ini aplikasi yang kita gunakan untuk menggunakan mikrofon ini. Nah, yang selanjutnya sahabat kembali buka di sini. Nah, sahabat pilih pada suara. Nah, di sini kita menggunakan speaker head Indonesia. Nah, ini nanti sahabat di sini akan muncul sendiri, akan terbaca perangkat apa yang sahabat gunakan. Nah, bila sahabat kita masih belum bisa tersambung ke mikrofon, sahabat coba buka di sini, sahabat klik kanan, buka pada suara. Nah, di sini sahabat klik di alamat rekaman sahabatnya. Nah, di sini akan muncul seperti ini, cek 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 cek. Sahabat klik. Nah, ketika mikrofon sahabat itu noise, sahabat di sini ialah pengaturan dari mikrofon sahabat semua di rumah. Di sini ketika ingin ditambahkan, nah, dia seperti ini sahabat, dia akan berguna. Nah, ini sudah tersambung, mungkin itu saja sahabat dari saya. Ya, sahabat semua, mungkin itu tadi tutorial bagaimana caranya mengaktifkan mikrofon pada Windows 10 ini dapat berguna dan membantu sahabat semua di rumah. Bila sahabat semua menyukai video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat semua di rumah yang tidak tahu
menjadi tahu video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.